sangat soft. Dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing. Itu aja. Tahu waktu itu. Cuman waktu itu. Waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang kesalahan gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa ada 10 meter. Ada 10 meteran, 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah gak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungan. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu, ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah. Abi juga. Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosep? Pak Yosep ada di sini. Berarti iya. Tiga orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Berarti saat kejadian tidak keluar, tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali. Tetap di rumah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.